Oke, selamat datang di Gamefly Genshin Impact. Seperti kalian lihat, kita sudah selesaikan kemarin, kita sudah quest perselisihan di festival, dan sekarang kita akan lanjut lagi ke set mission di Weebloom ini yang kedua, yaitu adalah lupa. Oke, bicara dengan Eris. Kita les gue aja, kita ke peta. Sini. Kita jangan bicara dengan Albedo lah, atau kenal lagi kayak memakai video gue. Sebelumnya anjir kena Albedo. Bisa-bisanya anjir. Aduh, let's go lah. Kita bicara dulu sama nih orang, si Eris. Hah? Ada apa? Kamu datang sini untuk menikmati pemandangan atau datang karena diminta bantuan oleh Cyrus? Cari beli apa tujuan kesini? Kamu harus berhati-hati tentang misi. Hah? Apa? Kamu kesini karena melihat komisi dariku? Ya, aku memang butuh bantuanmu sih. Secara spesifik, aku mau memotret dua tempat di Dragonspire. Aku menandai lokasi persisnya untukmu di peta. Oke, untuk imbalannya, aku akan pastikan kamu dibayar sesuai dengan aturan adventure. Bagaimana kalau kamu menerima misi ini? Kenapa kamu perlu foto dari kedua tempat ini? Ya, soalnya ini ada hubungannya dengan Cyrus nanti. Sebelumnya dia meminta aku untuk memberikan beberapa produk khas Dragonspire. Katanya mau buat promosi perekrutan selama festival. Wih, belum. Sekarang sudah periode festival, tapi dia belum hubungiku sejak seminggu sama sekali. Mungkin dia sangat sibuk. Kalau dipikir-pikir, dia memang waktunya itu juga, seharusnya dia sedang sangat sibuk merayakan festival saat. Sebenarnya dia sudah terlalu tua untuk itu. Benarkah? Aku tidak merasakan apa-apa. Aku selalu merasa, lupa saya jadi. Jangan bahasnya sekarang. Sejauh ini aku sudah mengumpulkan beberapa mineral serta menyortir beberapa peta. Terpokoknya dan catatan monster. Aku ingin taruh beberapa foto tempat-tempat indah di Dragonspire juga. Tapi Vito, maukah kamu membantuku pergi mendaki Dragonspire dan memotret kedua tempat itu? Serahkan saja padaku. Kalau begitu aku serahkan padamu, aku sudah menandai kedua tempat itu di petamu. Tolong kesana dan kembali padaku kalau sudah selesai. Apa kamu tidak akan mengunjungi kota untuk melihatnya? Di suara di kota terlalu berlebihan untuk aku pribadi lebih suka keadaan di sini. Oh, introvert. Aku punya cukup banyak hal yang harus kulakukan di sini, jadi aku tidak yakin bisa kembali saat ini. Introvert. Aku sudah menandai tempat foto terbaik di petamu. Tolong kesana dan kembali padaku kalau sudah selesai. Oke, Iris. Aku akan menyelesaikan misi ini dengan cepat dan pastinya. Secara hati-hati, jangan sampai kena. Wah, ini putaran di Wii belum ya. Wait a minute. Mana questnya? Katanya ditandai. Oh, bukan. Bener-bener putaran di Wii belum. Pokoknya misi utama lagi. Gue suruh nyari Albedo di dua berapa chat. Suruh nyari Albedo. Kenapa Albedo? Kau bikin ribut. Albedo. Nah, let's go. Mana-mana? Kita suruh foto ya. Ah, sehingga kita bisa nelponin dengan just desa kita. Kita foto guys, pakai ginan aja guys. Ada ambil foto. Aja. Kembali aja enggak usah simpan ribet. Wah, ada lagi terus the ghost pan wiris. Nah, selanjutnya. Di sini berhenti ikuti jangan. Patung the seven teleport. Nah, terus kita ke bawah. Where? Bawah apa sini? Oh, sini. Kita lupa tuh sepeda aja kita foto sekitar sini. Mana? Ambil foto. Cilupa. Let's go, baby. Bicara dengan Iris, langsung aja kita teleport. Where? Sini. Teleport waypoint. Udah kelar aja, cepet banget ya. Oke lah, kalau udah kelar emang cepat nih kan. Let's go, baby. Ini bicara dengan Iris. Hah? Ada apa? Udah sini tuh kunan. Ini bodoh foto. Oh, kalian sudah beres. Sudah beres. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku juga sudah menyiapkan barang-barang yang ingin kukirim untuk dia. Misalkan kamu mengirimkannya, aku akan menyiapkan imbalan setelah kamu selesai. Jadi ingat kembali ke sini ya. Oh ya, kenapa ini akan cukup untuk dia. Tapi kalau dia butuh buat rekrut catatan monster yang mineral halnya belum menarik perhatian. Cyrus. Oke. Cyrus ngasa yang belajar pedang. Tahu dah mana? Hirucharu no oniisan ga byouki ni natta. Hirucharu no oniisan ga kamyo shite.
Let's go. Kita akan kesana bicara dengan Sirus. Sirus ini, oh, okay, rumah horror kenek apa ya, rumah siapa sih? Mau gue lihat dulu. Kayaknya bukan horror. Oh iya, yeah. Oh bukan cuy. Sirus, oh bawa bapak ini, cowok-cowok banget banget. Pejabat kerja sebenarnya tidak akan bergerak sama sekali. Tentang kiriman spesial dari Iris. Dia memberikan sesuatu. Oh benar juga, aku minta datang terakhir kali. Aku benar-benar lupa. Aku benar-benar sibuk untuk ya. Aku benar-benar sibuk. Okay. Pesawawi belum? Aku tidak ada waktu itu gitu. Program berikutnya sebelumnya sudah ketinggalan jam. Aku sudah sibuk menyusun rencana berikutan yang baru. Coba aku lihat apa yang Iris kirimkan padaku. Mineral? Tidak. Benda itu tidak ada gunanya deh. Anak-anak muda zaman sekarang tidak tertarik lagi dalam benda begini. Peta topografi. Dan ini akan berguna untuk anggota gue. Tapi sebenarnya tidak ada gunanya untuk rekrutan. Tentang catatan. Oke, lanjut. Kenapa kamu pilih ini? Aslinya dia masing-masing sebenarnya berkaitan dengan petualang. Oke. Kamu tidak tahu ya situasi asosiasi saat ini. Anak muda zaman sekarang memang tidak tertarik pada hal tentang monster, mineral, dan peta topografi. Sementara kepada anak muda zaman sekarang, kita harus menggunakan sesuatu yang dapat mereka gunakan. Sekarang sedang festival. Dan mereka pasti berpikir untuk menunjukkan pesona mereka dengan segala macam cara yang unik tapi tidak terlalu baik. Petualangan di Lokusper adalah salah satu hal yang dapat mereka lakukan. Kalau foto ini menarik perhatian mereka, mereka mungkin datang ke gue untuk menanyakan tentang foto ini. Saya tahu mereka juga berpikir untuk menunjukkan. Oke? Kalau mereka tidak berpikir, ya si Daya supaya tahu. Kan ada beberapa misi tambah. Kamu lihat kedua gambar ini. Keduanya berada tepat di pinggir jalan utama. Soalnya tidak akan berbahaya asalkan kalian berhati-hati. Apakah harus sampai menggunakan metode seperti ini? Ya begitulah keadaannya, aku tidak akan melakukannya. Kalau bisa punya ide lain yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau kamu ambil kedua foto ini dan menunjukkan kepada beberapa orang? Maka beritahu mereka bahwa sedang mereka menunjukkan kedua foto ini sebagai materi perikatan. Oke, kamu akan paham dia kamu ide ini dalam waktu. Oke, lalu kita akan cari orang untuk kasih lihat fotonya. Mungkin ingat melalui patung Arkon Animo ada banyak orang. Ayo, tanya kasih lihat. Pergi ke patung Arkon. Kon animo kita ke atas berarti. Tapi emang perekrutan zaman sekarang di sini dari zaman sekarang loh harus yang menarik perhatian ya. Beda dengan zaman dulu kan, kalau zaman dulu kan butuh informasi tentang monster apalagi ya. Senjata ini perlu loh. Jadi malah mikir ininya dong, malah mikir tentang pemandangan ya. Ah, oke, bicara dengan warga di sekitar patung Nemo. Oh, ada dua deh, guys. Oke, ada dua orang, guys, di situ. Hup. Ayo hutau. Sik. Teman mau kamu dengarkan kalian itu berapa tentang pergi dan aslinya gue. Maaf aku tidak terlalu itu sudah kerasa di sini tidak gunanya untuk menyair. Oke, ini kena kafir contoh model yang lebih baik untuk menyair. Oke, aku tidak terlalu perikutan fisik menjadi petualang yang membuat orang menangkap kucing bukanlah bahan penulisan lagu yang bagus. Ini adalah materi perikutan. Tunggu spek modelnya sangat bagus. Mungkin kalau pergi melihat seperti ini akan memberikan spesifikasi berkaitannya juga tidak terlalu matang gitu pak ya. Nanti aku akan mampir ke Google untuk membahasnya. Kalau aku tidak bergerak, aku yakin aku bisa menyewa orang petualang untuk menemani. Itu Dragon Span ya, wah hasilnya kan cukup menyenangkan. Matang tidak berbahaya, Dragon Span itu bahaya coy. Paling bahaya malah menurut gua. Udah dingin ya buatku, Helen. Ngomong aku bisa mulai penunjukan. Tentang berikutan. Oh mendingan itu, aku pernah melihat sebuah pengumuman. Tapi isinya tidak buatku tertarik, aku dapat melindungi monster dengan lagu. Gua tidak perlu menjadi suara petualang. Aku dengar sebagian besar dari komisi yang ada pekerjaan. Aku tidak yakin bagaimana komisi-komisi tersebut akan menguntungkanku. Mau karena aku harus menolaknya, tapi terima kasih karena sudah memikirkan. Ini adalah materi penanggutan. Gambar ini. Terlihat seperti Dragon Spy, Patung The Seven dan Salju yang mengelilingi. Benar-benar gambar yang artistik. Oh iya, kelihatannya tempat ini cukup tinggi ya. Orang bilang, kamu bisa melihat jarak berbunyi dari sana. Aku yakin suaraku pun akan berguna lebih jauh lagi. Gila. Lalu aku pergi menanyakan kepada adventure gue, aku yakin di sana ada ruangan untuk petualang. Aku tidak pernah menyangka kalau petualang bisa pergi ke tempat seperti ini. Benar-benar mengesankan. Oke. Okay. Tapi kita rekrutnya para penyair ya. Bukan orang-orang yang berbakat gitu ya. Maksud gue tuh bukan orang berbakat sih. Orang-orang yang kayak kelihatan style ya. Bukan jadi penyair gitu. Ternyata penyair dong. Cuma coba orang doang yang direkrut. Wup. Kenapa cuma dua orang doang?
Ya sudahlah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sini guys. Wut, wut. Gua tahu. Ini Sirus, apa gara kamu sudah jadi rambut-rambut orang? Sudah. Mengembara sih soal pemandangan orang. Pandangan orang, pemandangan. Sekarang kamu mengerti maksudku kan? Mereka begitulah keadaan lagi. Sekarang aku pun sudah terbiasa. Aku tidak berdoa bencana esok karena ini bisa berhasil aku asal dimasuk pada Arkon. Oke. Kamu akan segera kepikiran aku untuk melarikan keadaannya kepada Iris. Kalau ya, tolong buat aku mereka sulit ini untuk dia pasti ingin tahu tentang situasi terkini di gue. Arigato. Aku harap kita bisa mendekat terbaru kali ini, tapi aku orang yang merespon taktik marketing suri adalah orang paling yang dapat diandalkan. Wow. Udah kita list gue saja. Teleport waypoint. Buat video kayak gini karena aku sibuk nantinya, makanya buat video itu aku mau live terus. Mau buburit bareng tapi enggak bisa. Oke, kita ke Iris. Kita laporkan apa yang terjadi. Nah, ini tentang misi. Akhirnya kamu kembali. Kenapa lama sekali aku yakin Sirius pasti menyuruh bukan hal yang lainnya. Aku membantunya mencari beberapa informan. Apalagi yang direncanakan. Oh, surat apa ini? Surat ini tertulis dalam surat ini. Suratnya panjang juga. Sepertinya dia benar-benar sibuk. Bahkan selama perlangsungan festival Wibung. Tapi kalau dia harus bekerja, gitu terus. Maka inilah waktunya bagi Adventure Grimmosal untuk mereka. Beberapa anggota baru. Perekrutan baru kita sudah cukup. Dia bisa menyelesaikan urusan-urusan yang lebih ringan kepada rekrutan baru itu. Dan dia dapat tolong lagi dengan aku. Agak baiknya seperti itu. Atau kamu membaca surat itu baik-baik lalu berhubung kamu sudah bekerja lebih untuk membantu aku tidak akan lupa memberiku bayaran tambahan. Oke, ambil ini. Terima kasih atas kerjasama. Wow, kelar guys. Berarti pertolongan di Wibung kita sudah kelar dan seperti kalian lihat next part gua akan selesaiin quest ini guys. Next part gua akan selesaiin quest ini Barbara, Chung dan Ben. Ini gua Noel udah kelar soalnya. Gua kelarin. Oke. Okay. Sampai sini dulu gameplay. Genshin Impact dan Mist Mission Wibung bagian 3 nih, bagian 3 nanti aja gua live aja. Biar enak aja. Oke. Okay. See you. The next. Bye.